Pakar ekonomi sambut baik pengumuman pakej bantuan PERMAI bernilai RM15 bilion oleh Perdana Menteri semalam. Pada masa sama, mereka bimbang dengan angka jangkitan COVID-19 yang kekal tinggi sekaligus memberi pilihan PKP dilanjutkan. Bermula hari ini sehingga 1 Februari 2021, PKP dikuatkuasakan di Seremban dan Port Dickson, Negeri Sembilan disebabkan kes COVID-19 di dua daerah itu naik mendadak. KKM ambil maklum laporan agensi perubatan Norway berhubung kematian 23 individu berusia 80 tahun ke atas selepas disuntik vaksin COVID-19 buatan Pfizer-BioNTech. Ikuti saluran 501 dan astroawani.com untuk laporan penuh.